Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Oto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu buah motor Honda Beat ya, di mana Honda Beat ini diklaim sangat irit sekali untuk dari bahan bakarnya sob. Ya, saya di sini akan membahas bagaimana cara supaya kita mengendari motor dengan cara atau dengan irit bahan bakar sob. Oke, gimana caranya? Simak terus videonya dan mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua sob. Nah, serta bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor Honda terbaru khususnya untuk daerah Ketanggungan, Brebes dan sekitarnya, teman-teman bisa menghubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar. Serta bagi teman-teman yang ingin memodifikasi sepeda motornya baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya, saya juga cantumkan toko variasi, linknya ada di kolom deskripsi sob. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung simak videonya ini. Nah, untuk akhir-akhir ini kemahalan atau kenaikan harga BBM itu sangat tinggi sekali ya, dimana harga BBM sekarang sudah menjulang tinggi hampir bahkan setiap tahunnya akan naik ya sob ya. Untuk dari Pertamax ini sekarang sudah menginjak harga di 13.900 sob. Lumayan sekali untuk harga 1 liter BBM Pertamax di yang RON 92 ya sob ya. Nah, di sini saya akan membahas untuk dari cara menghemat BBM dalam mengendarai sepeda motor sob. Kebetulan yang di depan saya merupakan Honda Beat Deluxe ya, sebagai contohnya. Untuk Honda Beat Deluxe ini dibanderol dengan harga yang paling mahalnya ya sob ya. Honda Beat yang paling mahal yaitu ada di Honda Beat Deluxe. Honda Beat Deluxe ini OTR-nya hampir menyentuh di angka 20 juta sob. Untuk pasnya yaitu di harga Rp19.725.000. OTR ini berlaku untuk daerah Ketanggungan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, Pati, dan Solo sob. Ya. Nah, Honda Beat Deluxe ini juga mempunyai 4 varian warna ya. Yang pertama ada warna hitam, silver, brown, dan warna biru sob. Brown atau coklat ya, dan warna biru. Nah, untuk dari Honda Beat Deluxe ini memang posisinya itu sangat paling diminati ya, karena mempunyai bodi yang polos dan ada sedikit tampilan yang lebih mewah, yaitu ada di bagian belakangnya sini sob. Ini mempunyai stiker timbul yang berwarna merah ini ya, ini merah krom ya. Sedangkan untuk yang tipe, untuk yang warna hitam, biru, dan brownnya itu stikernya berwarna krom putih sob. Nah, bagaimana sih cara menghemat dari atau cara mengendarai motor Matic supaya lebih hemat BBM sob? Nah, kita di sini saya tampilkan dulu untuk dari speedometernya atau panel meter ya. Untuk dari panel meternya sendiri Honda Beat Deluxe ataupun Honda Beat yang lainnya itu hampir sama ya, cuman ada beda beberapa indikator saja. Kalau kita lihat di sini untuk dari tipe speedometernya itu menggunakan kombinasi digital panel meter ya, dimana untuk dari kecepatannya itu menggunakan jarum, sedangkan untuk kilometer total trip dan ampere bensin itu menggunakan digital sob. Nah, untuk dari indikator-indikatornya ini pun sudah sangat lengkap sekali ya untuk dari Honda Beat Deluxe ya. Di mana di sini ada indikator ISS, terus ada indikator sen kanan kiri, tambah lagi indikator engine, dan ada indikator eco sob. Nah, bagaimana sih cara mengendarai supaya kita lebih hemat BBM
dan lebih irit untuk BBM-nya sob. Memang tidak dipungkiri Honda Beat ini itu sudah sangat irit sekali ya, bila mana kita memainkan gasnya itu asal-asalan itu bisa tembus di angka 51 km per liternya sob. Wow, ini angka yang luar biasa sekali ya, 51 km per liter loh. Ini diklaim sangat irit sekali sob. Nah, sedangkan kita bisa lebih irit dari itu dengan cara mematuhi atau menjalankan fitur-fitur yang ada di Honda Beat ini, khususnya Honda Beat Deluxe ya. Nah, apa sih yang bisa dijalankan atau dipatuhi supaya kita bisa lebih irit untuk bahan bakar atau konsumsi BBM-nya sob. Sekarang kita pastikan dulu untuk dari ISS-nya ya. Untuk dari ISS ini selalu aktif. Kalau aktif itu berarti ada di tombol yang paling bawah ya, dipencet ini aktif. Nah, untuk memastikannya lagi kita lihat di indikatornya. Nah, ini aktif berarti untuk dari ISS-nya. ISS ini sangat membantu dalam pengiritan bahan bakar sob. Contohnya seperti ini, bila mana kita berhenti di lampu merah, itu mesin akan mati sendiri selama 3 detik sob. Jadi, itu bisa sangat membantu lebih irit dari bahan bakarnya. Untuk menjalankannya lagi, tidak usah pencet starter, tapi tinggal ditarik tuas gasnya aja sob. Ya, itu yang pertama untuk cara mengirit bahan bakar ya sob ya. Nah, terus cara yang kedua itu harus selalu memperhatikan indikator eko. Indikator eko ini akan menyala berwarna hijau ya pada saat kendaraan melaju. Nah, indikator eko ini pun akan hilang bila mana jenengan berjalan lebih dari 70 km per jamnya ya sob ya. Nah, untuk dari kita bisa lihat di sininya ya, di jarum ini, kalau lebih dari 70 km ini akan mati indikator ekonya. Nah, kita harus menjaga kestabilan indikator eko ini harus tetap menyala dengan cara itu jenengan jalan jangan lebih dari 60 km alias jalan kurang dari 60 km. Pasnya di 60 km kurang lebihnya ya sob ya. Nah, terus bila mana jenengan berhenti atau habis dari lampu merah, gasnya itu jangan langsung dipetot sob, tapi diurut secara perlahan sampai akhirnya motor ini jalan di 60 kilo sob. Ya, dipastikan kalau ekonya menyala dengan stabil dan ISS-nya juga bekerja, dipastikan itu akan lebih irit dari 51 km per liternya, bisa menembus di 63 km per liternya sob. Wow, luar biasa sekali iritnya ya untuk dari New Honda Beat Deluxe sob. Ya. Nah, itu tadi cara mengetahui atau cara jenengan mengendarai sepeda motor dengan supaya irit bahan bakar sob. Oke, segitu saja informasi dari saya. Share jika memang informasi ini bermanfaat, like jika memang kalian suka, dislike jika memang kalian tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.